Jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, like, komen, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Halo semuanya, selamat beraktivitas. Saat ini saya sedang berada di perbukitan, yang tepatnya saya tidak bisa mengasih tahu sebab saya ingin menjaga kelestarian burung gelatik Jawa. Saya sedang memperhatikan gelatik Jawa dan alhamdulillah koloninya masih dibilang aman sebab habitat di sini cukup lumayan aman. Jadi para pemburu-pemburu susah untuk bisa memikatnya. Nah, habitatnya dia tinggal di sini. Oke, kita zoom menggunakan kamera HP, kamera handphone. Semoga bisa terlihat. Nah, ini. Ah, tunggu ada yang terbang baru kelihatan nanti. Oke, maaf kameranya kurang jelas. Ah, oke, lihat. Oke. Tuh gelatik Jawa ini sangat mudah sekali. Anakan ini saya kasih pakan, saya menggunakan sepetan dulu sampai bisa mandiri atau bisa makan sendiri. Saya menggunakan makanannya lopet. Jadi pertumbuhan atau perkembangannya sangat besar sekali atau sangat cepat sekali. Mudah-mudahan nantinya bisa terlaksana untuk melepaskan hutan di mana cepat tersebut sudah punah. Jadi habitat burung gelatik akan berkembang kembali. Akan lestari kembali. Jangan lupa diikuti terus video-video berikutnya atau perkembangan burung ini. Semoga burung ini sehat selalu sehingga nantinya bisa beranak pinak atau bisa lestari kembali di tempat yang sudah punah. Sebenarnya burung ini meskipun di Indonesia sudah hampir punah dan keberadaannya sudah sangat jarang, tentunya disebabkan oleh perburuan-perburuan liar. Kalau di pasaran harga burung ini yang sudah indukan yang sudah bisa makan sendiri sekitar di kisaran 50.000 ke atas, atau kalau yang sudah jodohan sudah bisa menghasilkan anak, harganya di atas 100.000 atau kurang-kurang 200.000 sepasang. Sangat mumpuni sekali. Ayo kita sama-sama melestarikan kehidupan alam liar, di mana hewan-hewan yang sudah punah kita lestarikan kembali. Dan jangan lupa video kami selalu disupport agar kami selalu memberikan video-video yang berfaedah seterusnya, atau kami selalu memberikan hal-hal yang positif, dan juga kami lebih bersemangat lagi untuk melestarikan alam di alam liar, melestarikan hewan-hewan yang sudah hampir punah. Nah, ini kemarin, ini sarangnya, bukan sarangnya ini, bukan sarangnya gelatik Jawa tersebut. Oke, semoga burung ini cepat besar dan kami cepat lepas ke alam liar. Dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya.
atau video perkembangan burung ini sampai bisa dilepas ke alam liar. Oke, semangat. Salam Lestari, Lestari Nusantara.